Oh yes, aroma harum dan gurihnya pasti akan terasa sekali nih sobat. Kita lihat ya. Nih, perfect banget bulirannya guys. Hai sobat Sipo semuanya, happy banget. Di hari yang cerah ini, di hari yang berbahagia ini, saya mau berbagi resep nasi kuning. Langsung aja kita buat resep nasi kuning harum gurih ala Indonesia Sipo. Let's start cooking. Kita akan siapkan di sini serai sebanyak 1 batang serai yang kita ambil bagian putihnya. Kita langsung geprek aja sobat. Selain serai, kita pakai juga di sini daun jeruk sebanyak 3 lembar daun jeruk. Kita sobek-sobek juga ya. Lalu ada daun pandan. Daun pandannya ini sebanyak 1 lembar. Kita ikat dan siapkan di sini bawang putih cincang sebanyak 3 siung bawang putih. Langsung kita tumis. Kita panaskan wajannya dan tambahkan minyak gorengnya sebanyak 3 sendok makan minyak goreng. Sobat, ketika minyaknya sudah panas, langsung kita tumis ya bawang putihnya. Nah, sobat ini harus berhati-hati ya. Bawang putih ini jangan sampai dia warnanya masih pucat putih seperti ini dan juga jangan sampai gosong. Jadi harus pas ya. Kalian bisa lihat warnanya sudah mulai berubah dan agak kekuningan. Saatnya kita masukkan santannya, sobat. Kita tambahkan santannya sebanyak 750 ml santan dengan kekentalan sedang ya sobat ya, terbuat dari setengah butir kelapa. Selanjutnya kita masukkan rempah-rempahnya. Aduk rata. Next, tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh garam. Nah, untuk warnanya harus memakai kunyit bubuk sobat, sebanyak 1 sendok teh kunyit bubuk. Kita tuangkan kunyit bubuknya. Nah, ini kita aduk rata dulu. Kita biarkan sampai santannya mendidih. Kalau sudah mendidih, langsung dimatikan ya sobat ya. Kita siapkan juga wadah rice cookernya. Lalu kita masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Ini sebanyak 500 gram. Berasnya langsung kita masukkan ke dalam wadah. Dan langsung ketika santannya mendidih, matikan apinya. Kita masukkan ke dalam wadah rice cooker. Sobat, ini harus diaduk dulu ya, biar berasnya tercampur dengan larutan santannya. Untuk nasi kuning harum gurih ini, saya menggunakan metode memasak 2 kali cook supaya hasilnya itu tanak dan matang sempurna. Dan sekarang saya mau masukin dulu ya. Dan ini saya tekan cooknya yang pertama ya sobat. Nah, tinggal ditunggu saja sampai nanti cooknya pindah ke tombol warm. Sobat, lampunya juga sudah ke warm dan saya mau aduk-aduk dulu biar tercampur rata ya sobat ya. Nah, kita bisa lihat sobat. Ini warnanya langsung cantik kan? Sobat, kita lanjutkan dengan cooknya yang kedua ya. Kita pencet tombolnya, kita tunggu sebentar nanti sudah tanak dan matang. Siap kita sajikan. Sobat, ini sudah cooknya yang kedua. Dan kalau sudah cooknya kedua pindah ke warm, kita tunggu lagi 5 menit supaya nasinya tanak sempurna dan nanti hasilnya benar-benar berbulir, harum, dan gurih. Sobat, ini sudah 5 menit. Siap kita buka dan kita sajikan. Oh yes! Aroma harum dan gurihnya pasti akan terasa sekali nih sobat. Kita lihat ya. Nih, perfect banget bulirannya guys. Tinggal kita sajikan. Dan ini dia Sobat Simple, nasi kuning harum gurih ala Indonesian Simple, masa simple, now the best. Sobat, aku mau kasih tahu kalian nih, kalau nasi kuning harum gurih yang aku buat ini konsisten banget tuh. Warna, rasa, jamin sangat enak. Rasanya juga legit dan teknik 2 kali cook ini cuma bisa pakai resep ini ya guys. Jadi harus dicoba. Dan warna cantiknya ini karena kita pakai kunyit bubuk. Dan buat teman-teman semuanya yang baru aja mampir, subscribe YouTube channel kita Indonesian Simple, bagikan video ini ke teman-teman kalian dan like juga videonya ya kalau kalian suka dengan videonya. Saya Syam Martin Raja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Pastinya hanya di YouTube channel ini sobat.
Indonesia Simple, masak simple, not even. Have a great day, Sobat Simple.